Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bolu pisang kukus yang sangat mudah. Nah, di sini saya menggunakan 5 buah pisang raja. Lalu kita haluskan seperti ini menggunakan garpu. Nah, ini sudah halus. Selanjutnya kita sisihkan. Masukkan 2 butir telur, 6 sendok makan gula pasir atau sesuai dengan selera. Masukkan parisa vanila setengah sendok teh. Lalu kita aduk sampai gulanya larut. Nah, sudah larut. Sekarang kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan seperti ini. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Ayak terigu sebanyak 12 sendok makan, sedikit demi sedikit seperti ini. Masukkan soda kue 1 sendok teh. Lalu kita aduk sampai tercampur. Masukkan sedikit garam. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan 6 sendok makan minyak. Lalu kita aduk lagi, jangan sampai ada minyak yang mengendap. Siapkan loyang atau cetakan seperti ini. Lalu olesi minyak sedikit agar mudah nanti dilepas. Lalu masukkan adonan. Jangan lupa hentak-hentakkan seperti ini. Selanjutnya, kita kukus selama 20 menit sampai 25 menit ya. Sudah 25 menit. Sekarang kita tes kematangannya menggunakan garpu. Jika sudah tidak ada menempel, artinya bolu kukusnya sudah matang ya. Selanjutnya, kita pindahkan ke piring seperti ini. Lalu kita potong-potong sesuai dengan selera. Nah, seperti ini bolu kukus pisangnya. Selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.